Jom kita miliki kediaman yang lebih sehat buat yang tersayang. Anda dan Kuku bersama-sama. Sama-sama Isio dengan Kuku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tol percuma serta potongan harga hingga 50% akan diberikan kepada pengguna lebuh raya utama negara mulai jam 12.30 malam Sabtu ini hingga 11.59 malam 1 Mei ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persetujuan itu dicapai selepas sesi rundingan bersama 30 syarikat konsesi lebuh raya yang membabitkan manfaat keseluruhan RM77.11 juta. Dalam satu kenyataan, beliau berkata jumlah manfaat itu akan ditanggung bersama oleh kerajaan dan syarikat konsesi. Tambahnya, langkah kerajaan memperuntukkan dana untuk tol percuma dan diskaun itu selaras fasa peralihan ke endemik sejak 1 April lalu dan bersempena sambutan Aidilfitri. Pemberian tol percuma membabitkan lebuh raya milik kumpulan Plus Malaysia Berhad yang menghubungkan jaringan lebuh raya utara selatan dan Aneh Berhad yang menghubungkan lebuh raya pantai timur LPT. Berbanding sebelum ini, pemberian tol percuma itu turut diberikan ketika orang ramai pulang ke kediaman masing-masing berkuat kuasa jam 12.30 malam 7 Mei depan hingga jam 11.59 malam keesokan harinya untuk semua kelas kenderaan. Sementara itu, tawaran diskaun tol antara 30% dan 50% akan diberikan kepada lebuh raya lain pada tarikh dan masa yang sama kepada semua kelas kenderaan. Ya Rabbi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.